Cidaha dibawakan sama Jin. Lagunya Mas Onci, Cidaha tuh lagunya Mas Onci. Kalau hari ini bahasanya viral, kita sih thank you banget. Ada penyanyi kita yang bawain lagunya dengan cara beliau. Saya kira itu juga menarik ya. Jadi ya alhamdulillah maksudnya lagu itu udah lama banget kita enggak bawain. 2007. Udah 14 tahun lagu itu. Naik lagi. Keren. Coba dong nyanyiin dikit repo Kak. Hah? Saya dengan cara saya aja. Biarlah itu jadi punya dia gitu kan, dengan gaya dia gitu. Jadi penyanyi masing-masing punya gaya sendiri. Tapi apa saya sendiri bermasalah nggak sih kalau misalnya lagu-lagunya mungkin dijadikan satu challenge atau nggak dirubah-ubah adanya gitu? Cuma tadi gua nanya, itu ada duitnya nggak? Nah, itu lah gimana? Ada royaltinya kan atau seperti? Enggak, maksudnya banyak orang kan bawain apa sih istilahnya di TikTok dan lain sebagainya itu kan? Ya. Kan sampai yang nonton banyak banget tuh. Ya secara industri sih, mudah-mudahan sih ada hasilnya ya. Harapannya begitu, cuman belum ngerti aku, belum paham banget. Ya, tapi ya, mungkin ada impact-nya dari yang lain. Kan kalau kayak YouTube kan banyak yang semakin banyak views katanya gitu ya. Dengan adanya viral ini lagu A terkenal lagi nih, makin terkenal lagi. Terus maksud lu enggak terkenal lagi? Enggak, maksudnya dulu menghilang lagi lebih terkenal lagi gitu. Iya. Jadi nah, lebih wow. Jadi sekarang waktu itu kan dia tampil di salah satu itu kan. Ya, harusnya ditemuin. Gitu loh. Jadi lihat versi aslinya sama versinya si Mbak kan. Ketik pengen nanti ketemu. Hah? Demi masalah. Belum baru ketemu saya. Iya, fokus bermusik ya. Apa? Fokus bermusik kan? Lagi. Fokus. Saya komitmen dengan apa yang saya sampaikan ke teman-teman dulu. Kalau memang ternyata belum rezekinya maju kembali, ya kita bermusik kembali. Dan hari ini kan saya buktiin bahwa kita sekarang sedang persiapin juga untuk apa namanya, Ungu yang baru. Kita sih berharap dua ya. Yang pertama pandemi ini segera selesai, gitu kan, terus industri hiburannya jalan kembali. Sudah kasihan dampaknya, saya sih lebih kepada dampaknya. Sudah berapa persen untuk kembali lagi ke... Saya kan jabatan saya tinggal seminggu lagi. Tinggal seminggu lagi. Jadi apa namanya? Setelah itu pertanggal 18 sudah fokus sama Onci. Ada lagu-lagu baru. Habis itu romannya kita tunjuk untuk ya, kepala desa. Oke. Ah, ini berdua aja nanti atau memang solo atau ungu balik? Ungu lah. Udah kangen lah sama Ungu saya. Berapa lagu-lagu baru? Ada lagu baru ya. Baru semua, semuanya baru. Jadi kemungkinan besar religi dulu. Tapi religi ada di dalam album yang baru. Religi dulu karena momentum, terus kedua baru kita single. Kasarnya gini loh, kita mau keluarin single langsung dua. Ya, nah, jadi teman-teman media juga punya punya tanggung jawab moral untuk menghidupkan kembali industri musik ini. Bukan untuk saya tapi untuk industri ini. Gitu. Packagingnya beda lagi atau gimana? Ya, genrenya nanti apa dibedain atau gimana? Atau saya? Nanti musiknya semuanya atau kayak? Kalau saya sih pribadi lagi pengen liar aja. Lagi pengen berantakan aja. Kenapa? 5 tahun rapi terus. Nah ini pengen berantakan dulu. Bagaimana? Berarti? Dari pribadi saya ya. Saya nggak tahu kalau Onci mungkin gaya apa, saya nggak ngerti. Saya nggak mau cukup dulu. Iya, dia juga nggak punya gaya juga sih. Gitu. Kalau Babe sih sama ya. Babe itu sebenarnya yang dulu sama sekarang sama aja. Mungkin senyumnya yang berubah. Iya. Babe itu waktu berhenti. Ini asik kalau ada dia nih. Berarti Ungu berikut ini sangat bersemangat banget dong. Semangat banget. Jadi apalagi saya, Mas. Apalagi saya. Mas Onci ini kan Clickers Jakarta. Cuma dia kita suka. Nanti diundang wali kota yang baru gimana? Siapa tuh? Mau Ungu diundang enggak? Ya mau dong, dibayar masa enggak mau. Mau lah. Siapa tuh? Clickers. Senang mereka senang. Alhamdulillah mereka senang. Apa ya? Respon baik lah. Nggak ada yang positif sih, semuanya positif aja. Saya bukan mikirin itu, kalau itu saya nggak khawatir. Karyanya kita nggak khawatir. Clickersnya saya nggak khawatir. Yang kita khawatir ini situasi hari ini. Pandemi hari ini. Gitu. Nah, kita sampai sekarang kan belum tahu. Pendistribusian vaksin ini kan kemarin berdasarkan informasi dari Kemenko kan baru 60 juta ship out pertama. Nah untuk 60 juta sendiri butuh waktu kurang lebih 1 tahun untuk pendistribusian. Nah bagaimana kalau kemudian 200 juta orang? Oke. Okay. Oke? Okay?